Well, halo. Sekarang gue mau ganti ini ya. Langsam PCX pakai langsam manual. Ini langsam manual, langsam automaticnya. Sebenarnya masih normal, tapi kadang-kadang suka error. Suka kadang RPM naik sendiri. Gue nggak tahu karena ini setelannya ini kan udah board up. Gue pakai ECU BRT. Atau emang udah error? Karena tadi langsam naik sendiri. Habis itu gue semprot karbu cleaner, dia jadi normal. Entah mungkin karena kotor atau apa, tapi sebelumnya udah gue bersihin pakai bensin normal. Habis itu sekali dipakai kayak gitu lagi, pakai udahlah gue pusing, gue mau gantinya karburator apa sama langsam manual. Ini barangnya ya, langsam manual ya. Oke. Sekarang kita copot dulu ini bautnya. Ini baut udah gue keluarin barusan. Nanti sensornya nggak usah cabut ya, karena kalau cabut nanti takut check engine light-nya nyala. Jadi sensornya tetap biarin di sana, cuma ntar kita bungkus plastik aja. Sebenarnya nggak dibungkus plastik juga ya, udahlah nggak apa-apa. Tapi amannya kita bungkus plastik. Terus satu kita copot ya. Oke. Last one. Ya, sebelumnya gue mau semprot lagi pakai karbu cleaner. Nyalain pasti bakal agak susah karena habis gue semprot karbu cleaner nih. Set gue kencang. Gue kencang. Lalu tiga. Oke, tiga kencang. Make sure sekali lagi, 1, 2, 3, oke. Sekarang gue nyalain dulu ya motornya. Bentar. Nyalain pasti agak susah nih karena bentar gue bantu gas dulu, wait a minute.